Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ahli-ahli akademik dan juga rakan pembentang saya pada hari ini. Penyediaan instructional dan juga kapasiti guru merupakan tajuk yang akan dibentangkan oleh saya, Norizan binti Abdul Fattah daripada Universiti Sains Malaysia. Pertama sekali, latar belakang kajian ini pastinya tertumpu kepada dua konstrak utama iaitu penyediaan instructional dan juga kapasiti guru. Penyediaan instructional merujuk kepada proses memerhati, memantau, membimbing dan membaiki aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru-guru, manakala kapasiti guru menurut PRIM 2009 merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap guru untuk berjaya dalam bidang profesional mereka. Okay, menurut Sir Giovanni Zamstarat 2002, penyediaan instruksional mempunyai potensi untuk meningkatkan amalan dalam bilik darjah dan menyumbang kepada pertumbuhan serta peningkatan profesional guru. Dan menurut kajian Chen Chin Chen 2012 menyatakan penyediaan instruksional merupakan salah satu strategi penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran yang menjadi alat penilaian berterusan bagi membolehkan guru mengembangkan kapasiti mereka. Dan menurut EASY 2015, proses ini, penyediaan instruksional ini boleh dilakukan secara individu ataupun secara kolaboratif dengan menggalakkan kritikan yang membina. Berdasarkan laporan Jemaah Nazir 2013 terhadap penilaian kualiti pengajaran dan pembelajaran, hanya 12% guru mendapat skor baik dan cemerlang, 52% guru mendapat skor harapan dan 31% guru mendapat skor memuaskan dan 5% guru mendapat skor lemah. Malahan, laporan Jemaah Nazir Pulau Pinang bagi tahun 2020 dalam penilaian taraf kualiti pengajaran dan pembelajaran guru, sebanyak 57% guru memperoleh skor sederhana, 36% guru mendapat skor baik dan hanya 8% guru mendapat skor cemerlang. Laporan-laporan ini menunjukkan bahawa terdapat lompang yang perlu diperbaiki bagi memastikan kapasiti guru berada pada tahap yang sepatutnya. Justru kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti tahap penyediaan dan kapasiti guru, dan yang kedua bagi mengenal pasti pengaruh penyediaan instruksional terhadap kapasiti guru. Metodologi kajian ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif dan reka bentuk kajian adalah berbentuk tinjauan dengan menggunakan soal selidik sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Populasi kajian pula dijalankan di daerah Barat Daya Pulau Pinang yang mempunyai seramai 720 orang guru sekolah menengah, dan pemilihan sampel adalah dilakukan secara rawak. Seterusnya, data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 24 dalam bentuk deskriptif, iaitu untuk mengukur tahap penyediaan instruksional dan kapasiti guru, manakala kaedah inferensi menggunakan ujian regresi dilakukan bagi menguji pengaruh penyediaan instruksional terhadap kapasiti guru. Hasil analisis yang dilakukan mendapati penyediaan instruksional berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min 4.16. Ini menunjukkan bahawa aktiviti penyediaan instruksional sangat dititik beratkan oleh pentadbir sekolah. Begitu juga dengan dapatan kapasiti guru yang turut berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min 4.24, dan ini menunjukkan bahawa kapasiti guru adalah sangat. Seterusnya, dapatan berkaitan pengaruh penyediaan instruksional terhadap kapasiti guru pula menunjukkan bahawa penyediaan instruksional menyumbang sebanyak 53% perubahan varian dalam variable kapasiti guru bagi dimensi sikap, 54% perubahan varian bagi dimensi kemahiran dan 45% perubahan varian dalam dimensi pengetahuan guru. Berdasarkan jadual ini, dapat dirumuskan bahawa penyediaan instruksional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kapasiti guru. Ini dapatan ini juga disokong dengan dapatan kajian oleh Ahmad Kamal Arifin 2016 dan juga kajian Miss Lina et al. 2018.
Kedua-dua kajian ini yang dijalankan menunjukkan bahawa penyeliaan instruksional berada pada tahap yang tinggi kerana menurut Ahmad Kamal 2016, pengorganisasian pengurusan program kurikulum yang dijalankan secara terancang dan sistematik sangat membantu dalam mencapai matlamat penyeliaan instruksional. Oleh itu, penyelia yang memiliki pengetahuan dan kemahiran yang tinggi sangat diperlukan dalam menjamin kelancaran dan keberkesanan aktiviti penyeliaan instruksional. Jadi, ini memberi gambaran kepada pentadbir sekolah untuk menilai kembali aspek-aspek yang harus diberi perhatian serius dalam memastikan kapasiti guru meningkat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.